Bravo. Aku habis ngeliat ya hasil kerjanya Nita. Hah? Yang baru itu loh. Oh, yang cantik itu ya? Yang cantik. Oh, iya. Cantik. Ha. Bersih-bersihnya rajin banget. Umi, awas kesingkir lu. Si Nita guna-guna itu. Gunawan. Guna-guna. Cantiknya mungkin dari guna-gunanya. Emang dia pelet ya, pelet kan? Bukan pelet mah, enggak gitu. Pelet itu mah. Kalau Fiur mah enggak mungkin kesungkir, kamu hati-hati, Mi. Kenapa aku? Ya enggak, kamu kan maksudnya cakep-cakep juga. Oh iya. Kalau dia kan ini yang kesian nih. Nih, kalau kamu tuh udah cakep, kalau dia biar dibilang cakep harus pantun dulu. Gimana? Buah mangga, buah manggis. Cakep. Kan iya, dia harus gitu dulu. Oh, biar cakep gitu nih ya. Iya, coba-coba kalau Mi biar cakep. Yuk. Buah mangga, buah manggis. Cakep. Thank you. Tuh, awas kesingkir. Harus hati-hati. Kita harus cari strategi. Gue gak takut sama si mantannya Inyong-Inyong itu. Ha-ha. Kayak, ini cantiknya dia tuh di sini. Iya. Ya, di sini. Kamu di mana? Di sini. Jawaban. Tanahnya di paling atas gitu. Gak bisa pas ya. Ih, Mi, kalau misalnya kamu bilang kamu lebih cantik dari Nita ya mandan wagu lah orang mungkin. Nih ibarat ya, kita main ibarat-ibaratan ya penonton ya. Ibarat snack di dalam kotak. Nita tuh ibarat risol. Kamu ibarat sedotan. Risol tuh hilang, aduh semua orang nyariin. Kalau sedotan hilang ya udah dicubles aja pakai jari. Itu. Tinggal. Perasaan. Hey. Ini kata sedotan. Bukan sedotan. Apa? Cabai di risolnya. Kalau nggak ada, gue nggak resep. Oke, itu. Ya udah, sekarang ibarat makanan ya. Ibarat makanan. Ibarat makanan. Oke. Iya. Ibarat makanan ya. Nita itu dia adalah daging. Daging. Posisinya itu di tengah. Lu posisinya di samping. Apaan emang? Richard. Acar. Punya. Aku juga punya. Acar. Oh ya, gimana nih? Apa ibarat Kak apa? Umi. Kak Umi, ibarat lampu lalu lintas. Terus? Kenapa lampu lalu lintas ini? Ibarat, ini ibarat. Kira ini namanya nyanyi. Apa yang lo lihat, ibarat ceritanya. Kita tanam ke tanah yuk. Ya, Umi. Ibarat-ibaratnya bukan gitu, ibarat gimana? Gini nih. Kalau misalnya Nita tuh langit, kalau dia mah langit-langit. Ini sariawan yang sering sariawan. Bukan langit-langit mulut, Fior. Terus langit-langit kue, genteng kue. Ya udah nanti jelasin nanti. Ya. Dah. Umi, yang aku mau bilang kamu tuh sebenarnya hampir sempurna. Iya. Yes. Hampir. Yes. Cuma satu aja kekuranganmu. Apa? Gak punya kelebihan. Emang gak sempurna, hampir. Lagian cara nyapunya ajarin yang bener dong, si Rayut makannya dia jadi petugas. Mungkin gue dimarahin gara-gara gue nyapunya gak bener kali ya? Nah. Emang lo punya cara nyapu? Nyapu yang bener? Gimana? Gampang, makanya tuh harus belajar dulu yang bener. Mana? Nyapunya nih. Asik, Kak. Gimana cara nyapu nih? Kalau hanya bukan. Bukan unik ya? Bukan cara nyapu. Biasanya kamu nyapunya gimana? Ya nyapu mah biasa aja. Ya Allah, itu udah gak zaman. Oh, yang gimana? Masa nyapunya begini? Nyapunya tidak menarik ini. Nah, nyapunya sekarang tuh begini. Emonyong. Nyapunya begini tuh, biasa. Saya. Gila ya, bukan? Ngapain sih, Mbak? Lo tau gak goyangan yang gini? Umi, bisa gak? Gini kali. Bisa ya? Ya, cantik dong, gak bisa begini. Nita G itu apa ya? G itu Nita G, Nita apa ya G-nya ya? Nita Google? Enggak.
Google aja, soalnya kamu punya banyak hal yang aku butuhin. Aku mau ngomong. Apa? Asoni, kamu suka nggak naik motor? Suka. Pantes, imam itu ada di depan, bukan di samping. Umi, 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 kamu suka naik motor nggak, Umi? Hah? Suka. Kamu suka, pantesan berdebu. Aku tapi mau gombalin kamu juga. Nita, ya? Tadi pagi itu kita berangkat di kereta yang sama tapi di gerbong yang berbeda. Kenapa? Gitu ya. Aku lihat kamu di gerbong belakang, aku panggil-panggil, kamu gak nengok. Kenapa? Aku perhatiin, kamu senyum-senyum. Tapi gak apa-apa, aku yakinin diri aku. Oke, sekarang kita duduk di gerbong yang beda. Tapi suatu saat nanti, kita akan duduk di pelaminan yang sama.